Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamada pamirsa warga Sopian dimanapun para pamirsa berada. Pagi kali ini di jam 9.16 hari apa ini, hari Senin. Aku nggak suka hari Senin, tapi kita semuanya harus menjalani hari Senin. Apa kabar semuanya para pamirsa warga Sopian dimanapun berada? Sekarang ayah naik di warga Sopian. Dari pagi ini mau menginformasikan balik meneh ning apa iku pembahasan Mas Iun dan Pak Ujana. Beberapa hari ini warga Sopian agak sedikit ketinggalan karena kami liburan, nanti akan diperbaiki supaya nanti pas liburan tetap update ya. Mohon maaf semuanya, mohon maaf para sobat ngarit, mohon maaf para Yun Palopar, mohon maaf para pamirsa warga Sopian dan netizen dimanapun teman-teman berada. Cucu, sahabat penggemar, oke, pamirsa warga Sopian. Informasi yang sempat ketinggal itu kemarin posisinya waktu pelantikannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, para sobat Bolo semuanya kan pada posisi di sana mendukung, dan ada cerita juga Pak Budi Aeromak itu mau mengkondisikan kemarin tuh musik jedak-jeduk di Gelora ya, di Jakarta. Dan semuanya terrealisasi dengan baik dan meriah. Aman, semuanya tentram, semuanya ingin berpartisipasi sebagai anak bangsa, gitu kan. Warga Sopian, no comment, ya. Jadi posisinya kemarin itu sempat terjadi kisruh, ya. Jadi kan rencananya Mas Iun mau mengkondisikan di sana sama DJ Tanti itu kan. Masih ingat kan ya Pak Budi Aeromak itu. Tapi pas posisi di 18-19, pas 20 eksekusinya itu, ada informasi dari orang-orang di luar itu, lebih dari sengkuni mereka itu kan posisinya, katanya begini loh, Mas Iun bisa hadir di sana tapi harus, maaf ya, mengkondisikan 1M untuk kehadiran Mas Iun. Gila kayak begitu kan. Mas Iun selama ini sebagai didaulat sebagai ketua sobat ngarit, nggak ada model kayak begitu ya. Jadi harga diri Mas Iun tuh ya benar-benar karena sebuah persatuan, bukan karena 1 miliar. Ya Tuhan, ya Allah, ya astagfirullah, astagfirullah. Dan semuanya juga sudah dikoordinasi lagi sama Mas Iun bahwa itu tidak benar. Tapi pada kenyataannya Mas Iun pada posisi kejadian mereka mau acara gebrakan mendukung itu, dan Mas Iun nggak mau dipolitisasi juga termasuk ke situ. Itu posisinya Mas Iun kembali lagi ke home base-nya, ke markasnya ya di Tulungagung, ikut ini sapi ya. Jadi ada kontes sapi. Dan kontes sapi itu luar biasa meriah, dan satu hal yang paling diinginkan ya pengusaha-pengusaha sapi itu, mereka katakan begini. Beli bajunya Deli Wapa, sobat ngarit 60 80.000 100.000 paling mahal itu, mereka punya enggak punya duit. Gak punya duit buat beli itu. Tapi mereka bisa beli sapi 100 jutaan. Gile bener gitu kan. Artinya mereka itu hidup sederhana. Mereka itu mengeluarkan dana. Emang ada progres-progresnya. Itu satu pelajaran buat kita. Jadi bukan sembarangan. Gitu kan. Oke. Para pemirsa warga Sopian dimanapun para pemirsa, mungkin segitu untuk tentang posisinya di DJ Tanti dan Pak Budi Aeromak yang warga Sopian tahu ya. Dan Mas Iun luar biasa. Emang seorang sosok yang patut kita contoh ya. Dan satu kata yang sama Mas Iun dengan warga Sopian, yaitu kami adalah orang-orang yang sederhana. Warga Sopian, potret keluarga sederhana, dan Mas Iun adalah seorang lelaki yang sederhana ya. Sederhana itu bukan berarti kita miskin, sederhana itu bukan berarti kita nggak punya apa-apa. Kita punya apa-apa, tapi kita bisa menempatkan posisinya pada tempatnya. Oke.
Jangan lupa ya, subscribe. Ditunggu dukungannya, like tombol loncengnya, komen, ditunggu ya, subscribe. I guess so. Hey, assalamualaikum para pemirsa warga Sopian dimanapun para pemirsa warga Sopian berada. Akhirnya kali ini ayah warga Sopian kembali mengudara di channel warga Sopian di YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman sekalian. Emang kenapa harus dibagiin? Karena posisinya daripada kita baca-baca koran, baca-baca apa gitu kan, scroll kemudian iklan di mana-mana gitu kan, nggak ada salahnya kamu semua teman-teman ya. Nonton videonya warga Sopian, kata-kata bunda yang trending-trending gitu kan. Jadi tinggal nganga ngeliatin gitu kan. Tapi awas jangan jatuh hati sama ayah karena ayah udah ada yang punya. Siapa yang bunda cantik loh. Hai, malu kita. Nah jadi posisinya begini loh. Pagi ini ayah mau menginformasikan seberapa jauhnya pertemanan ya, hubungan lanang dan wadon gitu kan. Jawa Minang jamin menyala gas bolo gitu kan. Posisinya Mas Iun sekarang sudah mulai terbiasa dengan kondisi bahwa dia sudah begitu dekatnya dengan Mbak Paujana, Uni Paujana ya. Ini sengaja ditukar musiknya pakai gendang Jawa dan tadi kita pakai lagu Minangkabau untuk posisi Mas Iun. Kemudian sekarang kita mau ngomongin Paujana. Paujana yang sepemantauan ayah dalam keadaan kesibukan kemarin kita liburan sih, hari Jumat liburan bro. Hah, itu posisinya di rumah Paujana di Minang. Karena kan posisinya kalau masak Minang ya beda lagi ceritanya dengan masakan-masakan yang disukai oleh sama Mas Yun gitu kan, tempe, tahu, kemudian sayur asam apa pakai pecel lele kayak begitu kan. Ah, Buya bapaknya Paujana ya, itu kemarin ayah bisa lihat itu lagi bikin dapur khusus. Hei, gile bener, calon mertua ngondisiin buat calon menantunya gitu kan. Dan Mas Iun juga sekarang sedang dalam program penggemukan badan. Yang biasanya Mas Iun ngegemukin sapi, sekarang dia ngegemukin diri sendiri. Karena kenapa? Kemarin Paujana ngomong, aku ini tampak gendut aja padahal aku lanange kurus gitu kan waktu pertemuan kemarin gitu. Delik-delik matane, wasit gitu. Begitulah ya. Pemirsa warga Sopian, bagaimana Paujana menjalani kehidupannya setelah dia merasakan bahwa merasa nyaman ya dengan Mas Iun ya, lelaki sederhana ya, membumi banget, dan kemudian Paujana rezekinya langit gitu kan. Tapi ingat ya, Paujana itu walaupun cantik, hatinya adalah hati orang-orang yang luar biasa yang mengenal agama. Orang-orang yang mengenal agama itu nggak pernah melihat pada perspektif akhlak lah, akhlak gitu kan. Karena imamnya itu menjadi imam dunia dan akhirat. Ini satu cerita lah yang saya gitu kan. Mamanya bilang camernya itu kan kemarin kan, Yun gitu kan. Mama nggak cari lelaki yang tampan. Yang tampan biasanya bawa ke neraka gitu kan. Ya maksudnya artinya nggak bisa ngebimbing. Ya kalau masalah harta kekayaan itu kan, itu semua bisa dicari gitu kan. Tapi pada kenyataannya mereka sudah bisa tampan, sudah bersetil gitu kan. Ya enggak. Ada kabar lagi Pak RT yang jadi comblang sekarang pakai mobil baru. Udah tuh kan. Sama satu lagi nih, waktu posisi kemarin yang posisinya rame-ramenya Mas Iun katanya harga dirinya sebesar 1 miliar, marahnya angri-angrinya Mas Iun itu kan. Nah itu posisinya kemudian itu ada selentingan bahwa ada bantahan mengalihkan daripada acara tersebut. Nikita Mirjani ya, Nikita Mirjani itu bullying ya, ejek banget gitu kan sama Paujana. Katanya Paujana tuh yang seperti itu, yang disono itu tuh gitu kan, yang lagunya na 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 na, mukanya bobeng-bobeng kayak begitu gitu kan. Nah itu posisinya nyerang. Tapi akhirnya itu Nikita Mirjani dalam proses pemberangkatan umrohnya mengklarifikasi bahwa posisi tersebut adalah diedit gitu kan. Karena kalau nonton secara keseluruhan dia cuma sekalian, dan dia sudah minta maaf kok ya, dia sudah minta maaf. Oh kayaknya dia ngeri juga sama sobat ngarit.
Sobat Ngarit didukung sama kepresidenan, bro. Ya, jadi Prabowo dan Gibran Rakabuming itu dibalik Sobat Ngarit, kalau pengen tahu gitu kan. Nah, itulah dia. Ya, Tom Liwapa juga udah jadi anggota Dewan DPR RI Indonesia. Backing-nya Mas Yun itu jenderal-jenderal. Nah, tapi enggak seperti itu. Tetap Mas Yun orangnya humble kok. Dan Pak Ujana juga kalau dilihat dalam konser-konsernya begitu familiar, ya, ke anak-anak begitu akrab gitu kan. Mungkin dia pengen segera merit. Anak pertama belum merit gitu kan, tapi akhirnya ketemu juga sama Mas Yun, laki yang sederhana. Oke, terima kasih sudah mampir di Warga Sopian. Cece, Ce, kita tutup. Warga Sopian. Gimana salam perpisahannya? Bye bye. Jangan lupa like cendekia kolbun Salim Sopian, ya, itu salah satu bintang di sini. Airul Kalam, belum dulu ya, semoga rezekinya sobat nyari rezekinya Yun Palopo, rezekinya Pamayar Warga Sopian, ya, itu Allah lancarkan segala keinginannya, Allah kabulkan, diberikan kesehatan yang paripurna, ya, dan dimudahkan segala urusannya. Ayah dari Bogor menutup pertemuan kita kali ini tentang Mas Yun dan Pak Ujana. Semoga bisa menjadikan sumber informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Segala kesalahan kata adalah dari saya pribadi, dan yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dijamin masuk surga itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma sekedar bisa menyampaikan tentang perkara-perkara yang seperti ini. Saya minta maaf dalam kesalahan kata saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warga Sopian. Warga Sopian sejak 2022, vlog, drama, food, game, semuanya ada di Warga Sopian. Warga Sopian, konten keluarga, potret keluarga sederhana. Betul begitu? Betul. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya ditunggu pemirsa Warga Sopian. Terima kasih atas dukungannya. Kalau nggak ngedukung, ayah marah.